Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kembali memberikan tutorial tentang mata kuliah aplikasi komputer administrasi. Jadi, pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah diagram. Jadi, contoh diagramnya tuh kayak gini. Nah, untuk aplikasi pertama yang akan kita gunakan yaitu itu saja Word. Di Word ini kita bikin dari dokumen kosongnya, sama judulnya dulu. Dibikinnya judulnya tuh The Earth Layers. Layers. Nah, kan judulnya udah kan, jadi kita bisa langsung memberi gayanya di sini. Kita bisa kasih fontnya tuh yang besar, di bold juga, warnanya bisa kita ganti jadi warna. Karena ini temanya bumi, kita akan kasih warna ini. Nah, kita kasih rata tengah. Ntar ini kepencet. Si rata tengah dan fontnya bisa kita ganti. Maksudnya bisa kita pilih seperti ya, seperti ini boleh. Ini ya, terus ini kalau masih kurang besar ya, bisa kita tambah lagi. Jadi aku pakai size-nya itu 28. Terlagi kalau untuk gambarnya itu kita pilih dari shapes, terus kita ambil lingkaran ya. Mana lingkaran? Yang lingkaran sempurna nggak ada ya? Ah, ini. Kan itu kalau the earth layer itu artinya lapisan bumi ya. Jadi lapisan pertama itu kayak uang koin. Sama di sini. Nah, kita besarkan ukurannya. Untuk lingkarannya itu supaya nah, kan ini udah belum ya. Nah, udah kan di tengah. Jadi supaya warnanya ini menyesuaikan gitu, kita ganti fill-nya aja. No fill, ini kan nggak ada warnanya. Kalau lapisan bumi itu, kalau dikasih contohnya itu warna itu sejenis aja semua. Tapi kita akan lihat dari Google, biasanya lapisan bumi itu warna. Lapisan bumi. Dari luar itu warna biru ya, jadi kita akan kasih ininya tetap biru, birunya itu biru ini. Nah, kan udah biru. Nah, sepertinya biru ini, terus kita kasih lagi insert lagi shapes-nya, karena dari luar itu kan kayak tepian aja ya. Kita kasih lagi di sini, kita atur ukurannya. Tambah lagi. Oke, ini aja deh, kayaknya lebih masuk ke warna ini. Nah, di dalamnya itu kita kasih lagi, karena kan layer berlapis-lapisan, kita kasih lagi shapes, kasih lingkaran. Ini sudah simetris kan. Yang ini tuh mungkin lebih masuk akal kalau kita kasih warna orange. Nah, ini kita ulangin lagi, kasih lagi lingkaran. Ini inti bumi lebih kecil aja. Kasih lagi warnanya, warna baru kita buka warna ini. Sudah kan? Gitu aja, udah jadi. Nah, jadi ini dia bentuknya di Earth Layer. Ini. Untuk lapisan terluarnya dikasih ini. Shape outline-nya karena terlalu kecil, kita ukurannya kita atur di sini. Saya kasih stebol ini warnanya beri warna hitam.
Nah, udah kan? Jadi ini itu dikecilin lagi. Nanti itu dikasih kotak shape lagi. Dikasih kotak keterangan gitu ya. Nah, sana sini. Karena ini tuh nanti bakal dikasih tulisan, jadi shape fill-nya kita bisa kasih no fill. Terus di dalamnya itu nanti klik kiri, klik kanan, tekan ini sampai gini, terus di klik kanan add text. Kita kasih deh keterangannya kayak crash, yang paling luar tuh katanya crash. Crush ya. Crush ini tuh enter lagi di hard altering of the earth. Di hard altering ini lapisan terluarnya. Cincin terluar of the earth. Oh. Biar ini it is 10/70 kilometer detik. Nah, ketebalannya itu katanya 10-70 kilometer. Jadi nanti kita edit lagi. Ini ganti ukurannya lebih besar atau biar aja kecil nggak apa-apa sih kelihatan. Times New Roman. Yang ininya tuh di bold. Nah, untuk yang lainnya tuh nanti copy aja ini semua, terus ditaruh perlapisannya itu. Ini kita copy kan. Nah, ini tuh kita copy aja. Di copy terus ditaruh di sini, paste, pindahin aja ke sini. Nah, kita turun terus sih mau taruh di mana. Jadi ini tuh kan disesuaikan nanti. Nah, ini kan udah lapisan yang kedua bukan sih, kalau di contohnya ya dia taruhnya tuh di sini. Ganti. Nah, udah. Terus untuk keterangannya tuh kita copy lagi ini. Copy. Gitu aja buat lapisan-lapisan selanjutnya. Nah, udah kan? Pindahin. Ini karena nggak muat, aku pindahin ke sini. Nah, udah kan? Nah, ini kita ganti sesuai contoh yang dikasih sama. Nah, karena filmnya itu udah aku copy sama tempel aja, jadi kayak gini ya dia. Kita tinggal rapi-rapi dikit aja, ini kita taruh ke justify. Enter yang di tengah itu enter ya. Nah, dan jadi ini dia diagram untuk lapisan dulu. Ini gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu tutorial hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.